kapan gini, Pak? Sudah setahun lebih lah. Setahun lebih. Yang apa longsor parahnya ini kapan, Pak? Banjir parahnya itu? Ya, dalam satu tahun ini. Oh, ini datang terus gitu ya? Di lahan yang di sebelah sana tadinya apa ini, Pak? Sebelum kena lumpur banjir dulu, lumpur ini, Pak. Dulu, Pak, di sini memang persawahan aktif. Habis itu ya atas itu perkebunan karet, Pak. Karet memang untuk warga nyadap ya itu kan namanya si pembebasannya itu kita menyinggungkan ya atau pembebasannya. Jadi sampai warga kita lokal juga bentrokan dengan ormas, habis ormas aparat itu juga dengan ada bahkan sampai ada yang apa kena tangkap karet ini ya karena hak mereka mempertahankan tanah, iya, Pak. Ya kan kena tangkap bahkan sampai warga ditangkap gitu, Pak. Iya karena itu ada provokasi lah juga semacam-macam. Berapa lama sudah ini, Pak? Yang parahnya ini satu tahunan. Ini kira-kira lahan yang terkena lumpur ini berapa luasnya, Pak? Ini habis sampai ke sana, Pak. Jadi sawah ini sampai gunung sana semua itu kena. Nah, limbah semua. Iya. Tapi nggak tahu berapa luasnya. Kalau luasnya sampai jelas ini ada dua kelompok tani. Dua kelompok tani udah nggak bisa nanam lagi, Pak ya? Nggak bisa nanam lagi. Jadi dua kelompok tani, Pak ya? Irigasi sudah hilang juga, Pak. Hilang. Hilang semua. Nggak ada ganti rugi, Pak. Kalau ini nggak ada. Nggak ada ganti rugi. Sedangkan itu aja tanah warga yang mungkin ya itulah namanya kita warga biasa kan mungkin kelemahannya mungkin dari kelengkapan surat menyuratnya itu mungkin dengan kayak apalah jadi sebagian ya diikhlaskan aja gitu. Sampai sekarang nggak bisa bertahan sudah setahun nih, Pak. Alhamdulillah nggak bisa. Gagal dua kali gagal. Oh, pernah dua kali nanam tapi gagal, Pak ya? Iya, dua kali gagal. Sebelum lumpur hitam ini kan dulu lumpur kuning, habis itu yang lumpur tanah clay itu Pak, yang hitam kayak gini. Jadi dua kali masa tanam warga masih coba itu gagal. Habis itu nggak diurusnya ya udah jebol kayak gini lagi. Sudah pernah komunikasi dengan desa, kecamatan, pemerintah, tempat? Kami itu kan sudah kita cek sama PPL segala ya, kan? Sama aparatur desa juga. Apa jawaban dari mereka, Pak? Ya sementara ya kita usahakan untuk diusahakan kami minta penggalian irigasi itu, normalisasi sungai ya. RT 6, Dusun 2. Desa Bakungan RT 6 Dusun 2. Pak Pian siapa ngarannya, Pak? Nama saya Robiansah, kebetulan saya petani juga. Robiansah. Ya. Pak Pian, Pak. Pasrah. Desa Bakungan dari tahun 73. Warga sini juga lah. Iya, aku warga di luar sana. Cuma ada tanah yang di situ kan. Saya aja sini kan di ujung itu saya sawah saya alih fungsikan jadi kebun, tapi saya PRRI. Harapan kami supaya kami tidak akan menuntut banyak-banyak kepada tambang, Pak, melahirkan lahan pertanian ini. Kami minta ini masalah pertanggungjawaban, penanganan masalah reklamasi tambang ini seperti apa, supaya limbahnya tidak bisa mengganggu lahan pertanian warga kami sendiri. Bukan seperti itu. Karena dampaknya sangat sangat terasa lagi sekali. Yang saya tahu, lahan pertanian itu tidak boleh dieksploitasi. Yang saya seperti itu. Lahan pertanian kan harusnya dilindungi untuk warga supaya bisa bercocok tanam kembali. Karena selama ini warga di khususnya di Bakungan di Dusun 2 Tepian Manggis sebagian besar mungkin hampir semuanya warga saya itu bercocok tanam di lahan perkebunan, pertanian.